Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, sekarang saya di belakang Oceanus. Oke, itu dia guys. Panjang Oceanus nih. Oke. Nah, jadi ini aku tunjukkan sesuatu kepada kamu ya. Cara unik dia mencari lukan. Oke. Nah, itu dia guys. Sejap ah. Nah, itu dia guys. Cara dia mengambil ya guys. Mengambil lukan. Oke. Itu dia dapat dalam perahunya itu ya. Itu lukannya guys. Dia melihat saja di bawah pasir tuh, oke. Oh, ibisnya guys. Ini yang untungnya nih ya. Cara dia mengambil lukanya guys. Perhatikanlah. Oke guys. Itu dia dapat ya. Wih, banyak ya guys. Kita lihat ya guys. Sambil suasana nih, suasana pagi. Oke guys, itu ada perahu kapal besar, bukan besar itu, tarik udang. Dia macam tenggelam sudah lah. Tuh dia. Oke. Sinilah parking semua perahu. Kapal tarik udang. Inilah dia. Lagi. Nih kawasan Oceanus. Gitu dia guys. Jadi saya di belakang Oceanus lah. Oke. Ke sana. Oke, jadi kita nengok pacik ni mencari lukan ya. Oh ya, aku pun teringin mencari begini. Tapi tiada perahu. Tapi kalau dengan cara aku mengambil, lagipun begini bukan juga dalam. Kalau apa? Tidak dilarang di sini untuk mencari lukan. Saya mencari di sini nih. Tapi menggunakan pakai kaki saja untuk merasakan kerang itu. Senang tuh dapat. Banyak lagi kau dapat. Tapi itu pun dia okey lah, kira okey lah. Dia menyelam. Sebab airnya pun jernih. Dari atas aku boleh nampak di pasir ini tuh. Jadi rasa-rasa kalau aku mengambil ni mungkin dapat lah. Kan mungkin akan dapat banyak. Siapa aku biasa juga mencari lukan nih. Inilah dia guys. Apa itu guys yang dia punya penapasan tuh, apa nama itu? Aku pun kurang tahu lah pasal begitu sebab aku bukan pakai begitu. Hai, begitulah guys. Nampak di sini Pulau Gaya. Itu Pulau Gaya. Di sana pasal ikan. Pasal pelipin. Okey. Pacinya masih menyelam mencari lukan. Enak. Guys. Okey. Jadi sekian di sini saja guys. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.